Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemelihara wirid selama ada hayat, tidak mengabaikan wirid kecuali orang bodoh. Warid kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala berterusan hingga ke akhirat, dan wirid berakhir dengan berakhirnya dunia. Dan yang paling baik diperhatikan ialah yang tidak lenyap. Wirid itu sebagai tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu, sementara warid itu adalah hajat kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di manakah bandingan antara tuntutan Allah kepada kamu dengan pengharapan kamu kepada Tuhan kamu? Wirid atau aurat adalah amal ibadah yang dilakukan secara tetap terus-menerus dari hari ke hari. Ibadah yang wajib menjadi wirid yang dipertanggungjawabkan kepada semua orang Islam. Sembahyang lima waktu sehari semalam adalah wirid yang paling ringkas dan wajib diamalkan. Bila iman seseorang bertambah, maka bertambah juga wiridnya. Sembahyang sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran dan berzikir ditambahkan kepada wirid yang wajib. Apabila seseorang mencapai peringkat iman yang sempurna keseluruhan kehidupannya selama 24 jam sehari semalam merupakan wirid. Wirid dalam aspek ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan cara menjalani tempuh 24 jam itu. Bermula dari membuka mata bila jaga dari tidur. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah membentuk satu format kehidupan yang merangkumi segala jenis aktiviti. Format itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hari ke hari. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Diketahui dengan jelas oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam apakah doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca pada sesuatu aktiviti. Apakah sembahyang sunnah yang baginda sallallahu alaihi wasallam kerjakan setiap hari? Apakah zikir yang baginda sallallahu alaihi wasallam sering ucapkan dan amalan-amalan lain yang dipelopori oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Amalan tersebut adalah wirid yang paling sempurna. Jarang sekali orang dapat mendekati wirid yang paling sempurna. Sebagian besarnya mengambil wirid yang khusus untuk diamalkan bagi satu jangka masa yang tertentu. Bila mereka merasakan telah mencapai tahap yang boleh dibawa oleh wirid berkenaan, mereka pun tidak berwirid lagi. Biasanya perkara ini terjadi kepada orang yang mengadakan sukatan atau had bagi sesuatu amal itu.
ditentukan puasa sunat selama 40 hari berturut-turut dan membaca sesuatu jenis zikir sekian ribu kali. Bila had telah dicapai, mereka merasakan kedudukan yang menjadi tujuan juga tercapai. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu menyambung wirid yang telah diamalkan. Beginilah cara orang jahil beramal. Mereka tidak memahami bahwa wirid bukanlah jaminan untuk mendapatkan kedudukan. Tujuan wirid adalah untuk memperteguhkan ubudiyah kehambaan. Adam yang telah menerima nikmat penciptaan dan diperakukan sebagai satu kewujudan individu sebagai hamba Tuhan, berkewajiban memperhambakan diri kepada pencipta Tuhan sekalian alam. Wirid adalah kenyataan kepada kehambaan tersebut. Selama seseorang itu masih berada di dunia ini, dia diwajibkan melakukan kewajiban sebagai hamba. Semakin hampir seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat tanggung jawab. Amanat dan sopan santun yang harus ditunaikan. Peningkatan makam mestilah sejalan dengan peningkatan ubudiyah, bukan sebaliknya. Apabila seseorang hamba itu meningkat derajatnya, bertambah teguhlah dia berpegang kepada wirid. Orang yang melepaskan wirid adalah orang yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disangkanya semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak putus-putus memberikan kurnianya kepada hamba-hambanya. Ada kurniaan lahiriah dan ada yang batiniah. Ada sejenis kurniaan batiniah yang dikurniakan kepada segolongan daripada hamba-hambanya. Dia adalah kurniaan yang menghubungkan hamba dengan Tuhan. Kurniaan pengalaman hakikat yang menyampaikan kepada makrifatullah. Kurniaan seperti ini dinamakan warid. Nur ilahi menerangi hati para hambanya dan membakar penjara Adam yang memerangkap keaslian rohaniah. Kurniaan seperti ini dinamakan warid. Nur ilahi menerangi hati para hambanya dan membakar penjara Adam yang memerangkap keaslian rohani. Ikatan dan kongkongan alam benda terhapus. Maka bebaslah diri yang asli kembali kepada asalnya dan masuk ke hadratnya. Kemudian memperolehi bako bersamanya. Dalam kebakoan, wiridnya ialah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergantungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tarekatnya. Menyaksikan ketuhanan yang menguasai sekalian yang maujud menjadi suasana hatinya, dan suasana begini dinamakan hati berhakikat.
hasil yang diperolehinya dinamakan makrifat. Apabila dia mengalami kematian, putuslah syariat darinya. Tiada lagi wirid yang perlu diamalkannya. Tetapi kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala warid, tidak putus. Nur ilahi menerangi alam kuburnya. Nur ilahi memimpinnya menuju panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Nur ilahi menyelamatkannya ketika hisab. Nur ilahi menetapkan kakinya ketika melintasi siratal mustaqim. Nur ilahi menunjukkan jalan ke surga. Nur ilahi memasukkannya ke dalam surga. Nur ilahi menemaninya di dalam surga. Badan ahli surga yang diselimuti oleh nur ilahi sangat bercahaya, sehingga jin tidak dapat melihat mereka di akhirat sebagaimana manusia tidak dapat melihat jin di dunia. Kekuatan cahaya nur ilahi yang beserta ahli surga boleh memadamkan api neraka. Kekuatan nur ilahi yang tidak terbatas itulah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Inilah puncak segala warid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.